Ya, pemirsa, sejumlah ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi memilih pensiun dini. Di tahun 2023 ini, mereka yang mengajukan pensiun dini tersebut beralasan agar dapat mengikuti dan bergabung dengan parpol. Jelang pemilihan legislatif atau pileg yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini tersebut dengan alasan ingin mengikuti kontes pemilihan legislatif mendatang. Dari catatan Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, dari 4 orang yang mengajukan pensiun dini tersebut, 3 diantaranya beralasan ingin mengikuti parpol, dan 1 orang lainnya dengan alasan sakit. Surat keputusan bagi mereka yang mengajukan pensiun dini tersebut sudah diterbitkan, dan terhitung bulan Mei mendatang mereka sudah tidak aktif lagi sebagai aparatur sipil negara. Untuk pengajuan pensiun dini sendiri, minimal mereka sudah berusia 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Kalau untuk pensiun dini, yang 4 orang tadi sudah SK sekarang, sudah selesai prosesnya. Dia yang mengajukan kan di awal Maret, sudah selesai. Artinya terhitung tanggal berapa mereka? Ada yang terhitung Februari, ada juga yang terhitung di Mei. Kalau untuk yang di Mei ini, yang berapa orang ya? Yang di Mei itu ada 3 orang. 3 orang, dengan alasan? Dengan alasan yang 1 ikut partai politik, yang 2 lagi, 2 ikut partai politik, yang 1 sakit. Sakit, yang 1 yang di bulan Februari? Ikut partai politik. 3 ya? Aparatur sipil negara yang memilih pensiun dini tersebut bahkan duduk di jabatan strategis yakni eselon 3. Diketahui berdasarkan tahapan jadwal pendaftaran pencalonan legislatif yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, ialah 24 April sampai 25 November 2023 mendatang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.